Ayo kita cari lagi, semoga ada lagi mainannya. Wah, apa ini teman-teman? Wih, tubuhnya dipenuhi dengan duri. Ayo kita bersihkan. Wow, ini mainan binatang keluarga dinosaurus teman-teman. Kalau sekarang sudah nggak ada nih, sudah punah binatangnya. Ini binatang zaman dulu, zaman purba. Jajan hente di warahku mama, yang jajan hente di danguku bapak. Adem ya di sini teman-teman, tempatnya sejuk. Wah, apa ini? Ada buntutnya. Coba kita bersihkan. Wow, it's amazing. Ini mainan kuda poni teman-teman. The color is pink. Warnanya pink. Jajan hente di warahku mama, yang jajan hente di danguku bapak. Wow, ini ada lagi. Wah, berlumpur juga nih. Ayo kita bersihkan. Wow, that is a dog. Ini mainan binatang anjing, warnanya kuning nih teman-teman. Ayo kita kumpulkan lagi. Jajan hente di warahku mama, yang jajan hente di danguku bapak. Nah, itu ada lagi. Wah, apa ini? Ada culaknya. Ayo kita bersihkan. Yes, sudah bersih nih. Wow, ini mainan binatang badak bercula dua. Kalau kalian ingin melihat badak, kalian bisa pergi ke kebun binatang. Ini termasuk binatang yang dilindungi ya teman-teman, soalnya spesiesnya hampir punah. Jajan hente di warahku mama, yang jajan hente di danguku bapak. Wah, apa ini? Kita menemukan yang lebih besar nih, teman-teman. Wah, ini berlumpur. Ayo, kita bersihkan. Yes, udah bersih nih, teman-teman. Wah, ini mainan binatang buaya. Tapi ini buaya air ya teman-teman, bukan buaya darat. Soalnya kalau buaya darat itu bisa lebih berbahaya teman-teman. Jajan hente di warahku mama, yang jajan hente di danguku bapak. Wow, ini kita menemukan lagi nih teman-teman. Wow, ini mainan binatang angsa. Kalau kalian ketemu binatang ini harus hati-hati ya teman-teman. Soalnya ini binatang cukup agresif, bisa-bisa kalian dikejar-kejar.
jajan henteu di warahku mama. Hayang jajan henteu di dangu. Wow, apa itu teman-teman? Ada yang buntutnya panjang? Wow. Sudah bersih nih teman-teman. Ini mainan binatang bunglon. Binatang ini bisa beradaptasi dengan lingkungan dengan merubah warna tubuhnya untuk mengelabui pemangsa. Jajan henteu di warahku mama. Hayang jajan henteu di danguku bapak. Nah, ini kita menemukan lagi. Ayo kita bersihkan. Wow, sudah bersih nih teman-teman. Kalian bisa nebak nggak ini nama binatangnya apa? Punya belalai dan telinga yang lebar. Ya, betul. Ini namanya binatang gajah, teman-teman. Binatang ini dimanfaatkan gadingnya untuk bahan membuat perhiasan dan memiliki harga yang cukup fantastis, teman-teman. Jajan henteu di warahku mama. Hayang jajan henteu di danguku bapak. Looks my friend. What is that? That is a toy. Ayo kita bersihkan nih mainannya teman-teman. Yes, sudah bersih nih. Wow, ini mainan binatang kambing. Binatang ini bisa dimanfaatkan kulit dan dagingnya. Enak nih buat bikin kambing guling atau disate. Siapa di antara kalian yang suka makan daging kambing? Jajan henteu di warahku mama. Hayang jajan henteu di danguku bapak. Sudah dulu ya teman-teman. Jangan lupa like and subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.